Satu tembakan yang coba dilakukan, langsung menghentak di menit-menit awal. Di menit-menit awal kita lihat dari tayangan ulang. Ya, satu tembakan yang sangat presisi dari seorang Intan Naliza di sana. Binuang Angels mencoba lepas dari tekanan. Oh, satu tembakan! Nampaknya yang cukup presisi. Kita lihat Rani ruang kosong. Melihat ruang kosong langsung mengecoh pergerakan dari Sekar Arum. Intan Naliza terlalu deras, terlalu kencang tadi. Lagi dan lagi, kurang dari satu menit pemirsa. Di Muara Enim United yang tampil lebih terengginas, tampil lebih percaya diri. Hacanok Tapakun lakukan tembakan. Oh, what a move, what a goal. Yang sangat dinamis kita lihat dari tayangan ulang. Ya, Muara Enim United melalui kaki Tantri Andani Syafitri. Bergerak dari Kapten Pailun, tembakan. Total ada 5 gol, di mana 2 gol diciptakan oleh Intan Naliza di sana. Dengan cukup tenang, cukup presisi, juga semangatnya kepada kemajuan dunia futsal tanah air putih. Pergerakan, tangan tadi kita lihat dari Thailand biasa. Tembakan di sana. Satu sentuhan yang tambahkan tadi dari pemain nomor 15. Yes. Lakukan tembakan. Dari Kapten Pailun. Kan satu tambahan gol. Lagi-lagi bagi Muara Enim United di sana. Tantri Andani lepas. What a goal tadi. Mampu membawa menambah pundi-pundi gol bagi Muara Enim United yang untuk sementara unggul. Ya, tadi cukup tenang, cukup presisi dan mengecoh pergerakan dari Sanang Susanti.